Ini adalah program baca week. Program Liga khas integrasi SMK Paya Gemunting kita. Anjuran Perpustakaan PPKI SMK Paya Gemunting. Membaca merangsang minda. Hello. Nama saya Muhammad Kamilizan bin Ushiji. Hari ini saya ingin berkongsi cerita bacaan saya bertajuk Bonnie Menggunakan Semula. Suatu hari, Bonnie mendapat buah pen tetapi dia tidak lapar. Apa saya nak buat dengan buah pen ini? Bonnie berkata kepada dirinya sendiri. Dia membawa buah pen pulang di mana agaknya ya, saya boleh simpan buah pen ini, kata Bonnie sendiri. Dia mahu menyimpan buah pen itu di dalam kotak. Dia meletakkan beberapa barang yang sudah tidak digunakan ke dalam kotak yang lain. Dia memandang katanya dan berkata, oh tidak, selimut. Saya telah koyak apa yang harus saya lakukan. Bonnie menggunting selimut itu. Dia menjahit cebisan-cebisan selimut yang telah digunting itu menjadikan sebuah beg yang cantik. Bonnie bergayakan beg yang telah siap dijahit iaitu. Kemudian beg itu digantung pada dinding. Dia melihat beberapa buku nota yang lama di atas meja. Ada beberapa muka surat dalam buku itu yang telah bertulis dan ada juga muka surat yang masih kosong. Dia menggoyangkan muka surat yang masih kosong dan membuat buku nota yang baru. Daripadanya, Bonnie sangat gembira melakukannya. Kemudian dia mengambil beberapa barang daripada kotak tempat dia meletakkan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Bonnie terlanggar kotak yang terletak di belakangnya. Cawan yang berada di atas kotak itu jatuh dan pemegangnya patah. Bonnie sedih. Apa yang boleh saya lakukan dengan cawan yang telah patah? Pemegangnya yang ni, Bonnie kata sendirian. Kemudian Bonnie menjadi bahawa dia boleh menggunakan cawan itu sebagai pasu dan Bonnie rasa gembira lagi. Dia kembali semula kepada barang yang tidak digunakan lagi. Dia membuat mainan daripada beberapa barang tersebut. Dia benar suka dengan permainan yang dibuatnya sendiri. Bonnie terus mencari idea untuk menghasilkan barang-barang mainan daripada barang terbuang itu. Bonnie membuat lampu mainan, robot, kapal, kereta dan banyak benda yang lain daripada barang terbuang itu. Bonnie rasa gembira kerana dapat bermain dengan mainan yang dibuat sendiri. Bonnie sangat letih dan lapar. Dia teringat akan buah pen yang disimpan di dalam kotak, lalu mengambilnya dan makan sehingga kenyang. Bonnie memasukkan barang-barang mainan dan buku nota yang telah dibuat ke dalam begnya lalu keluar dari tempat tinggalnya. Dia pergi menemui haiwan-haiwan
kecil dan lalu memberikan barang-barang tersebut sebagai hadiah. Haiwan hari itu sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Bonnie. Tupai memberikan Bonnie sejabak bunga dan mereka pun pergi ke tempat tinggal Bonnie. Mereka gembira bermain bersama-sama di rumah Bonnie. Bonnie meletakkan bunga itu ke dalam cawan yang telah patah pemegangnya. Bonnie dan haiwan lain sangat gembira. Nilai moral cerita ini adalah kita boleh menyita semula barang terpakai untuk kesejahteraan hidup bersama. Sekian, terima kasih.